Seorang sekretaris desa di Kecamatan Jiken, Kabupaten Blora, Jawa Tengah, sempat diamuk warga karena kepergok berselingkuh dengan istri orang pada Minggu malam. Di mana oknum sekdes berinisial MA itu tertangkap basah sedang berada di kamar wanita berinisial S di Dusun Nanas, Desa Blebo, Kecamatan Jiken. Di mana awalnya warga curiga dengan keberadaan sepeda motor MA yang terparkir tak jauh dari rumah S. Warga kemudian menghampiri rumah S dan mendapati sekdes itu tengah berduaan di kamar. Setelah diamankan warga, oknum sekdes itu sempat diinterogasi, namun membantah telah berselingkuh. Kesal atas pengakuannya, sejumlah warga juga sempat mengeluarkan kata-kata kasar. Setelah diamankan, oknum sekdes itu dibawa ke Polres Blora untuk diperiksa. Tim UTV mengabarkan.